Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Sentiasa keliru ya. When you, pada notebook adalah waktu Malaysia 6.35. Di sini Thailand 5.35. Di Thailand dia perkiraan jam, tapi lebih kurang kedudukan dia sama. Bumi bulat kan, sama. Jadi waktu subuh dia, waktu fajar dia, terbit matahari adalah sama. Kalau jadi bermakna bumi berpusing, mula sekali bumi berpusing. Kalau dia leper, dia tak boleh berpusing lah bumi tu. Ya tak? Dia tengok matahari naik, dia akan turun. Sini kiblat barat, sana timur, matahari naik, dia akan berhenti sana. Tenggelam sana, terbit balik, tenggelam sana. Kenapa dia asyik begitu? Apa yang bawa dia? Kita belajar sains kan? Kita belajar sains, jadi kita terpaksalah berfikir. Okey, jadi semalam cerita itu di Masjid India tu, yang tiba-tiba tanah jelus tu, wanita berkenaan tu jatuh ke dalam ya. Cukup mengejutkan, cukup sedih, cukup menyayat hati ya. Kita tengok sedikit, saya rasa tidak dibenarkan lah memainkan sana sokmek, kerana walaupun jatuh begitu saja, tak nampak kegaganasan, tak nampak apa lah, orang tu jatuh begitu saja. Jadi dia timbul berbagai soalan. Ya, salam. Assalamualaikum. Dari mana? Apa cerita Apek masih di Thailand ni? Ya, saudara Ul Amri. Ul Amri ni pemimpin ni dari kalangan kita ya. Assalamualaikum. Kita dalam hidup kita, kita sentiasa mendidik diri kita mengenal Allah lah, mendekati Allah lah, pencipta ya. Tapi ada satu perkara ya dalam mengenal Allah, iaitu kita bermula keadaan tak tahu, jahil. Ini a'lamu ma la ta'lamu, aku tahu apa kamu tak tahu, diberitahu kepada iblis. Iblis lah yang bertanya kenapa jadikan Adam, kerana dia nak jadi khalifah, pengganti. Dia nak dapat pengiktirafan. Bukan malaikat. Malaikat ni memang taat ke Allah. Malaikat jangan tanya. Allah beritahu malaikat, iblis menyebuk. Tapi bagaimanapun, kita tanya diri kita. Kita ni anak Adam. Kita bani Adam. Jadi kita mesti bertimbul soalan. Apa yang bapa kita, moyang kita, Adam, tahu daripada Allah, diajari Allah, nama-nama semua perkara, tak inginkah kita tahu? Ini soalannya. Tak ada pendeta akan beritahu. Ini jarang-jarang orang beritahu kita, carilah ilmu Allah. Ilmu fiqah lain, boleh cari ilmu solat, rukun solat, semua tahu kan? Bacaan Quran, tajwid. Alhamdulillah, saya dah belajar ikhfa, ikhza, majais, matlin, idgham, wajibah, guna. Ya? Bahasa Arab saya tahulah sikit-sikit. Ana azhab ila al-madrasa likai ata'alama. Ya? Saya pergi, ana uhibbu, saya suka. Azhab pergi, itu perkataan mazhab tu, mana jalan yang orang pergi ke madrasa walikai, kerana untuk belajar. Ata'alama. Ya? Jadi kita ini mesti tertimbul soalan, dan kita tak boleh taklid kepada orang, tak boleh taklid kepada ibu bapa. Selepas kita akil balik, kita tidak lagi menyuruh ibu bapa bertanggungjawab atas kita. We are responsible for ourselves. Ngode kaki, fucap kaki, kau soi jo. Ini bahasa Cantonese lah. Dah cukup umur. Bukan kata awak tak kisah orang tua, tapi awak dah bertanggungjawab. Tahu berfikir sendiri, tahu jaga. Tak kira ibu bapa ada ajar akhlak ke tidak,
Awak sepatut dah tahu akhlak. Tak kira ibu bapa ada ajar matematik ke tidak, awak sepatut sendiri boleh fikir nak belajar matematik. Tak fikir ibu bapa kamu ada suruh kamu berlaku baik ke tidak. Kamu ada akal, dan manusia bila capai akhir balik dah tahu pertimbangkan antara baik dan buruk. Siapa yang ajar? Tidak ada siapa ajar, melainkan Allah saja. Kerana baik buruk ni tak perlu diajar bila dah akhir balik. Bila dah akhir balik, mencari Tuhan tak perlu diajar. Semua akan cari Tuhan, sama ada dia sedar ke tidak. Saya alhamdulillah, saya sedar soalan dia tu. Usaha itu lain ya. Kita sedar aku ni nak cari duit, itu kesedaran. Tapi usaha itu lain, ilmu untuk usaha itu lain. Kita kena compartmentalize, kita kena agih-agihkan. Okay, ada orang kata aku nak kahwin, tapi ilmu untuk kahwin kena ada. Bersama isteri tu tak payah ajar lah. Tapi ilmu dari segi kemanusiaan. Assalamualaikum. Nama baru ni. Terserahlah. Terserahlah. Perkataan bahasa Malaysia menarik ya. Terserah. Kerana saya nak cari ya. Kita kata memeluk Islam. Apa tu Islam? Orang kata revert. Ada orang kata convert. Ada orang kata saudara kita. Ada orang kata saudara mu'alaf. Ada orang kata... Tapi saya kaji semua istilah tu. Contoh mu'alaf eh. Alafa baina kulubihim. Ada ayat dalam Quran. Lau anfata ma fi ajamim ma lafta baina kulubihim. Iaitu... Kamu kumpullah semua kekayaan atas muka bumi. Lafta baina kulubihim. Tidak kamu dapat menyatukan hati-hati mereka. Jadi siapa boleh satukan? Siapa tahu? Siapa yang boleh satukan hati manusia? Walakinallaha lafa bainahum. Melainkan Allah saja boleh menyatukan baina antara kalian. Allah saja. Harta ring, wang ringgit tak boleh satukan. Boleh kalau aku dapat bonus, kalau aku naik gaji, hati aku taat kepada majikan, Allah dah kata tak boleh. Tapi kalau awak boleh, cubalah. Itu aja lah. Makna, bila kita nak buat orang sayang kepada kita, kita dah tahu, Allah dah beritahu lah, tak boleh. Dan kita guna apa? Tentu sekali harta. Apa harta? Termasuk kita, ya? Termasuk... wang ringgit, kemewahan. Saya pernah guna kemewahan untuk tarik orang kerja dengan saya. Akhirnya orang paling teruk datang. Orang yang baik-baik takkan. Orang yang baik-baik dia tahu fikir sendiri. Dia resign. Siapa sini majikan? Siapa sini pemberi kerja kepada orang? Apa pengalaman anda? Apek pernah jadi majikan, jadi bos. Jadi Apek tahu apa Apek cakap ya. Apek pernah berumah tangga. Apek ada anak sampai cucu. Jadi Apek tahulah. Apek kerja AI, programming. Jadi Apek tahu kesusahannya untuk belajar satu benda yang baru. Ya. Apek pernah musafir. Apek pernah bawa anak-anak pergi musafir. Apek pernah dihalau orang. Apek pernah terkejut dengan kemurahan orang yang tak dijangka. Tak kira agama, tak kira bangsa, tak kira budaya. Kita tak boleh mengumumkan orang. Tak boleh samakan semua orang. Semua mu'alaf baik? Tak semestinya. Semua orang type M jahat? Tak semestinya. Semua pegawai kerajaan korup? Tak semestinya. Hanya segelintir di atas. Di BKL, antara yang banyak korupsi. Terserah kepada Allah menyatukan sesiapa. Tak, Allah tidak. Kena faham. Fa'ulu lima yurid. Mari kita bicara. Apa maksud fa'ulu lima yurid? Siapa tahu? Allah fa'ul lima yurid. Fa'al, af'al, perbuatan Allah. Yurid. Kesukaan dia berbeza daripada masya. Masya itu kehendak Allah.
izin tu, izin Allah. Izin, masya, urid. Tiga makna yang berlainan. Apa maksud lain-lain tu? Siapa tahu? Apa maksud urid? Perkataan murid datang daripada urid. Dia macam kesukaan diri diserah kepada cikgu, mursyid. Itu panggil anak murid. Murid ini dia tundukkan kemahuan diri. Serahkan kemahuan diri. Gantungkan kemahuan diri untuk menuntut ilmu daripada cikgunya. Saya tak guna guru kerana guru bahasa Sanskrit, India. Saya lebih suka guna cikgu, pendidik, mudaris, mursyid. Atau alama, ulama, mengajar, alama. Jadi ada satu ayat yang kita zikir dalam tarikat yang amat masyur, ialah itu fa'ulu lima yuri, ya fa'ulu lima yuri. Tapi saya lepas mengikuti guru yang terbaru saya, Dr. Tahniah Achang, saya buang semua ya daripada gelaran Allah. Ya Hayyum Ya Qayyum, saya ganti dengan cara ayat tu kursi meletakkan. Allahu la ilaha illa al-hayyum al-qayyum. Jadi kita panggil Allah, Allah. Bukan Ya Allah. Saya ikut cara yang Allah letakkan. Itu saja. Kalau ada orang tak suka, tak persuat sajalah, senang ya. Nah, saya nak mendekati Allah sesuci-sucinya. Semua saya lakukan. Betapa berpuasa, solat, bertafakur, beribadat, bersedekah, beramal, fardu kifayah, mengajar orang, ikhlas dalam mengajar orang, tak minta apa-apa balasan, membelanjakan orang minum makan, menawarkan tempat penginapan kepada musafir, semua saya lakukan. Kerana apa? Demi bukan Allah, mendekati Allah. Dan saya dah kata tadi, kita nak kahwin misalnya dan mendekati isteri, dua perkara berlainan. Mendekati keredaan seorang rakan hidup, dua perkara berlainan. Seorang bapa, saya pernah jadi bapa, untuk mengkasih kepada anak dan tunjuk kasih dan benar-benar kasih sayang kepada anak, perkara yang jauh berbeza. Ada kalanya kita sayang anak tapi kita tak bagi masa. Nampak? Tak baik. Tak bagi masa. Tak tumpu. Ada kala kita bagi masa, kita tak tumpu. Not very good. Ini Dewan Bandaraya, dia cakap kat mulut, dia tak beri tumpuan. Dari dulu lagi, bukan salah sesiapa ya. Saya tak salah sesiapa. Dunia ini tak hancur, tuan-puan. Graviti yang tarik orang ni adalah hukum sunnah alam yang Allah khalqah, Allah cipta. Sebenarnya cipta itu pun perkataan kurang tepat. Khaliq ja'alnakum, jadikan. Kalau kata jadikan itu lebih pada malaikat. Malaikat cahaya boleh jadikan. Ini sains penyebab. Allah bukan sebab. Allah mutlak. Allah somad. Jadi banyak orang kait kepada Allah. InsyaAllah, insyaAllah. Tak boleh. InsyaAllah ni mahal. Urid mungkin maksudnya, mungkin uridullah, kehendak dia, kesukaan Allah tu menunjukkan kebebasan Allah. Allah laku apa dia kendaki. Tapi boleh tak kita serah kepada dia? Kena ada ilmu. Awak serah kepada siapa? Kerana la ilaha illallah ada dalam Al-Quran sebut, mereka mengambil ilah, iaitu nafsu sendiri. Yang nampak, kita sangka ilah itu batu berhala. Aku mana ada batu berhala ni? Dalam diri itu berhala. Ada ayat dia. Kalau ada ayat dia, makna itulah maksud dia. Bukan kata ada. Kena faham ya. Itu maksudnya. Apa boleh jelaskan tak? Allah sebenarnya berfirman, bang siapa aku kendaki,
Okey. Saya dah berikan tafsir Allah yahdi man yasha mengikut seorang beberapa orang alim dalam bahasa Arab memberitahu bahawa tafsir yang ada dalam Quran, tafsir At-Tabari dipengaruhi Israiliyat adalah salah, iaitu Allah memberikan kuasa apa ni, pertama dulu yasha, dulu man yasha, Allah yahdi man yasha, Allah memberi hidayat kepada siapa yang dia kehendaki, itu salah. Man yasha lebih merujuk dalam bahasa Arab itu kepada sesiapa yang kehendaki, whosoever will, not whosoever he will. Kalau man not, man Allah yasha lain. Okey. Bermakna dalam diri kita Allah sudah bagi kehendak, pilihan. Itu sebab dalam surah Fatihah ia kena budu wa ia kena stay, amat bermakna. Sendiri yang cakap, bukan kata awak paksa aku tunduk kepadamu, awak perintahku tunduk kepadamu, aku tidak ada pilihan, tidak. Iyakah bermakna aku pilih, iyakah aku pilih kepada engkau nak budu kami ubudiyah. Kalau tidak, orang kata tidak dijadikan jin dan insan ini melainkan untuk ubudiyah, untuk menghambakan diri, itu salah. Kerana kita tengok manusia, ish, tak ada pun memikirkan Allah. Allah biarkan. Allah biarkan manusia. Ya? Jadi, kita pulang masing-masing untuk sampaikan, untuk beritahu, anda bebas untuk memilih. Aku pilih hari ini nak. Jadi, aku pilih dari segi dengan Allah tu, aku pilih untuk ubudiyah kepada engkau. Itu paling tinggilah. Wa iya kena stain, dan kepada engkau jadi sumber pertolonganku. Lepas tu minta, permintaan tertinggi, dinas siratul mustaqim. Tidak ada Allahumma, tidak ada ya Rab, tidak ada sebut Allah pun. Dia perbuatan, petunjuk, dia sebut Al-Hadi, tak ada pun sebut. Alham itu memuji Rabbul Alamin. Tapi bila datang perbuatan Allah, itu yang paling tinggi. Dinas siratul mustaqim. Okey, sekarang pergi pada yang pertanyaan tadi ya. Kalau Allah kehendaki memusnahkan kamu. Okey, kepada saya begini ya. Atau sebaliknya, kalau Allah nak muliakan kamu. Okey, dia ni lembut ya. Ini bahasa konotasi dia, konteksnya banyak orang salah faham tentang Allah. Orang anggap Allah ni zalim. Allah murka ini tanda Allah ni, Allah nak musnahkan ni. Tidak. Ada satu, bukan kata apa, memang falsafah kuat dalam tasawuf, Allah tak ganggu alam. Allah maha sempurna. Allah cabar, malaikat cabar, cari cacat celah dalam alam ini, manusia tak jumpa. Jadi ini jadi boleh terpesong kepada fahaman yang dituduh atas Mu'tazilah, bahawa Allah tak masuk campur. Allah kulli syai'in qadir, atas semua berkuasa, semua, atas semua badan kita berkuasa. Tapi mana Allah? Aku baling, aku buat kerosakan, aku curi duit, aku tenang saja. Mana kuasa Allah? Ini firasat orang zalim. Mesti kita beritahu ya. Pernah kadang kita rasa, Allah tak ganggu aku, aku berkuasa. Itu fahaman Fir'aun, Tahun. Okey? Dan Allah tak pergi kepada Fir'aun, pak menempelak dia. Aku musnahkan kau. Awak tak boleh buat apa. Tak digunakan ayat tu. Jadi maksud ayat tu lebih mendalam, penuh hikmah. Allah suruh Musa alaihissalam pergi. Kenapa awak hantar manusia? Datanglah jumpa aku. Ini cara Fir'aun, cara musyrikin kepada Muhammad SAW. Mereka kata, kenapa nak utus kau? Who are you? You siapa? Lu siapa? Who are you? Kenapa Allah utuskan kamu? Aku pembesar sini. Tentu Allah hantar direct ke saya. Buka pintu langit, turunkan tangga, malaikat turun, bawa kitab, datang ke saya. Itu cakap Abu Hakam
Ha, itu cakap pembesar macam Abu Lahab. Bukan Abi Lahab, ha? Abi Lahab lain. Yang ayat tabat yada itu lain. Kerana Allah tak boleh condemn sesiapa yang masih hidup melainkan sudah pergi. Abu Lahab masih hidup masa itu. Allah tak beritahu nasib anda. Allah tak masuk campur dari satu segi. Jadi apa maksud kalau kami nak musnahkan satu? Ini kepada saya dia selari dengan sunnatullah. Dengan sunnatullah. Kalau kamu rancang satu bisnes, kamu rancang satu ilmu, kamu berjaya, tak ada siapa boleh ambil. Bukan kemungkinan, biasa berlaku. Walaupun orang nak musnahkan kau, kamu tenang saja, kamu tawakal kepada Allah. Nampak tak kaedah tu? Bukan lawan dengan orang tau. Hey, Allah merancang, engkau merancang, dan Allah juga merancang, dan Allah sebab. Bukan begitu. Ayat Allah bukan diguna untuk membidas orang. Ini masalahnya. Eh, aku ni dapat hidayah Allah ni. Engkau ni semua kafir ni. Engkau semua masuk neraka. Tak boleh. Nabi Nuh guna itu gagal. Allah tak tenggelamkan umatnya. Banjir besar tak berlaku. Batara itu maksud lain. Kisah banjir ini tafsir Israelian yang dimasukkan dalam Quran juga. Ini bukan kejutan kepada saya. Bila saya dapat tahu ini daripada Dr. Hani Achan, juga sedikit sebanyak oleh Buya Syakur dan juga Mufti Abu Lai dan Sheikh Hamzah Yusof. Saya dapat oleh Sheikh Sufi saya juga beberapa perkara ini. Dan Norman Ali Khan, ustaz yang masyhur yang muda di Amerika, memberitahu bahawa Allah tak mungkin belahkan bulan. Bukan mungkin, tak mungkin. Tak mungkin. Kerana berapa ayat daripada muhadisin dan mufasirin yang dia dapat menghubungi, yang dia dapat tahu. So bermakna kita kajilah. Jadi saya melontarkan ini bukan ilmu saya. Ilmu yang saya kutip dan saya minta anda jangan ambil dari saya. Sendiri cari dalam Al-Quran. Sendiri cari ayat dalam Al-Quran. Apa cara Allah musnahkan kau? Ini saya cari sendiri. Saya nak tahulah orang kata nak kiamat. Ini 2024. Bumi boleh menelan seorang sehingga hilang. Kuasa siapa itu? Sunnatullah. Sunnah Allah. Gravity. Jadi bandaraya kata, oh lepas tangan. Ini kuasa Allah. Tak boleh. Bandaraya boleh disaman kecuaian. Rumah yang kau buat orang runtuh. Oh ini kuasa Allah tuan. Oh ini penipu ni. Penipu yang besar. Kalau awak buat sesuatu lepas tu dia tenggelam, kuasa Allah. Tidak. Orang belajar engineering tahu. Kalau tidak, lebuh raya kita boleh pecah, jambatan pula pilihan kita boleh runtuh, itu twin tower kita boleh jatuh. Maksud kita kata ini kuasa Allah. Angin tiup begitu kencang, kita sudah kira. You tahu tak yang Twin Tower dulu di New York tu semua, mereka bina tu, mereka kira sehingga kapal terbang boleh masuk lah. Ha. Bila orang buat empangan, bom nuklear pun mereka boleh tahan tau. Ini engineer. Saya keluarga angkat saya orang engineer belaka. Orang Kelantan. Ha. Kayu-kayu orang engineer. Elon Musk engineer. Ha. Kita kena belajar matematik . Engineer asas. Nak kira bumi bulat ke lepeh . Kalau bumi lepeh kan takkan masuk ke mana tu. Pasal dia bulat. Ya tu. Ya, salam saudara Jorei. Ya. Assalamualaikum . Jadi bila saya jumpa ayat macam Allah kalau nak naikkan kamu, pertama sikap saya ialah memang Allah. Kerana saya nak belajar pun semangat nak bagi saya belajar pun datang dari Allah. Saya nak buat live pun semangat dorong saya hidup datang dari Allah. Saya jumpa saudara datang dari Allah. Saya sentiasa menyerah. Kita kena sentiasa menyerah. Tapi menyerah dengan ilmu. Mencari dia. Bukan aku serah ke Allah saja. Sekarang kita suruh mengaji Al-Quran. Tak nak. Tak ada masa. Tadabbur kuat Allah beratnya payah oleh
Ini kita memberitahu tentang rahsia ayat Al-Quran. Pada awak. Awak tak ada tauliah. Ha, gitu eh. Kalau saya tunggu tauliah kan, saya tak akan masuk Islam. Kerana abang angkat saya bawa saya masuk Islam, memang tak ada tauliah. Dia cerita saya secebis-cebis. Saya pergi cari sendiri. Saya baca ayat sendiri. Zalika. Saya baca sendiri, tuan-puan. Adik kakak. Zalika kitabullah raibah fi hudal mutaqin. Saya baca sendiri. Maksudnya, itulah kitab. Tiada syak dalam dia, petunjuk bagi mereka yang takwa kesedaran. Ha? Bukan takut. Dan bahasa Inggeris mula disebut piety. Piety itu bahasa Kristian. Pious. Pious ni orang macam warak lah. Alim lah. Tutup semua. Ha, itu bukan. Itu maksud Kristian. Dalam Islam bukan. Islam kita lain. Wanita semua tutup semua. Sekarang eh, tutup rambut tapi tak ikut ayat Quran mengenai aurat. Saya kata ada dua ayat aurat dalam Quran, kita dua-dua tak ikut. Itu sebab saya kata 99% daripada amalan yang kononnya Islam sebenarnya bukan Islam. Dan ada orang kata, apek ni ijtihad sendiri ni. Tidak, saya tak ijtihad sendiri. Selalu beri cek. Ambillah apa ayat pun. Surah Al-Maidah ayat 4. Saya bukan nak hentam sesiapa. Kerana orang hentam saya, saya petangkan sedikit lah. Tapi tujuan saya nak galakkan waktu fajar ini, hari Sabtu ini, kita bersangka baik. Kita bertukar pendapat, menjalikan silaturahim dan berdoa yang baik. Itu sajalah. Itu pasal apa ni tak popular sangat ni. Bila doa tak diterima walaupun benda baik, macam mana nak kekalkan keyakinan tu? Sebab okey, bila awak ragu, ini Allah sentiasa sebut dalam Quran. Itu sebab saya berhenti pada asas. Kita anggap diri kita Islam, itu salah. Kan Islam bukan pada takrif, bukan pada makam, bukan pada status. Engkau agama apa? Itu soalan salah. Apek ni agama Islam ke? Itu soalan salah. Orang yang tanya tu tak faham perkataan agama, tak apa. Agama keluar dari kamus Islam sebenarnya. Ad-dinu Islam. Ad-dinu fitrah. So, orang kata, are you Muslim? No. Muslim tu perkataan Arab bermaksud, apakah engkau, macam tadilah, menyerah kepada Allah. Dan dia ada maksud yang mendalam bila sebut menyerah kepada Allah. Tapi itu sebagai simbolnya. Adakah anda kalangan orang yang menyerah kepada Allah? Ha, itu kenyataan yang betul. Hal anta muslimin? Hal anta minal muslimin? Naam wa ana minal muslimin. Ha, itu jawapan betul. Saya di kalangan orang yang menyerah. Wa ma ana minal musyrikin. Aku bukan di kalangan mereka yang menyekutukan Allah. Okay. Jadi yang engkau ragu ni pasal apa? Pasal engkau dah berdoa dengan Allah. Saya mendidik diri saya, apik mendidik, dalam apa keadaan pun, redo, tenang. Bukan lihat hikmahnya. Kadang-kadang tak nampak hikmahnya. Kadang-kala saya berdoa tu, kenapalah saya dilahirkan kat tempat ini, teruk. Kan? Contohlah. Mana saya redha. Kerana ada kebaikannya. Di mana semua tempat saya pergi, ada kebaikannya. Saya terjumpa hamba Allah. Walaupun bukan status Islam. Yang ada Islam. Kerana dia ada kesejahteraan. Walaupun Sami Buddha. Walaupun orang Kristian. Walaupun orang hitam. Kristian, walaupun orang putih, etis, saya ada nampak tanda Allah. Ya, walaupun pada orang ajnabi, orang luar. Jadi tak timbul, aku orang Malaysia, aku duduk pribumi, kita Gaza tanah kita. Saya kata semua itu tak timbul. Nah, dan itu salah tanggapan. Jadi bila kita berdoa tu, kita doa untuk apa? Allah tambahkan aku punya bonus, aku punya saham, aku punya forex. Doa apa tu? Kalau Allah bagi tambah lagi, something wrong lah. Dan ada ayat dia, something wrong tu, ada ayat semua yang berlaku something tu. Ada ayat dalam Quran. Apabila kami nak
sense. You ada firasat. Faham tak? You ada akil balik lah. Dah tahu apa tu betul, apa tu tak betul. Tak kira lah lu ustaz ke apa. Tak kira lah. Apek ke, akong ke, pacik ke. Aku ni bodoh aja, duduk kampung. Dia tak kira. Dia tak kira lah. Apa ayat kedua? Apek menyerah diri dan terserah kepada Allah selepas berusaha. Dia tak ada selepas tuan. Dia semasa. Dengan Allah tak ada selepas. Lepas ini, ya Allah, aku musafir. Tak ada, itu salah. Contohlah, saya faham maksud tuan. Saya faham, betul. Kita sekarang menghalusi. Bukan halusinasi, eh. Halusi. AI ni boleh halusinasi tau. Bila dia merapu kan, itu halusinasi. Dia robot. Manusia pun boleh merapu kan. Yang bergaduh pasal sifat 20 tu merapulah. Dua-dua pun. Wasabi dan sunni ni. Jadi merapulah. Ha. Orang yang nak cari kebenaran, dia tak akan sibuk dengan perbalahan antara orang beriman. Dia akan perdamaian. Ha. Tentu sekali kita kaji hujah wasabi, hujah sunni, hujah mutazila, hujah qadiriyah, hujah khawarij, hujah syiah, hujah sufi, siapa lagi? Asy'ari, Maturidi. Kita kaji lah. Imam Al-Ghazali, Ibn Sina, Ibn Rushd. Baca semua, saya baca. Syekh Imran Hussein, Muhyi Akhirul Zaman. Saya baca semua. Ni entah berapa versi dia. Saya baca. Bumi Lepe, Bumi Donat. Saya baca. Kita baca lah, tak apa. Apa salah kita baca? Lu dah main TikTok? TikTok Cina punya tu. Baik. Okey ya. Apek dah ikuti dari semalam kursus sertifikat sijil dalam AI engineer. Apek nak cuba habiskan masa tengah untuk elak bayar lebih. Dia dalam $40 sebulan di Coursera. Nak dapat sijil tu supaya aku dapat lebih rezeki. Tak. Rezeki bukan makanan. Rezeki ialah ilmu. Saya buat ini kerana ilmu. Orang bayar saya. Orang suruh saya ajar. Lepas tu bayar saya RM1,000. Eh? Contohlah RM2,000. Ajar sehari saja. Itu orang kata rezeki. Saya tak suka kaitkan itu rezeki lah. Itu bukan rezeki lah. Itu nafkah barangkali. Rezeki sebenarnya. Kesedaran terhadap Allah. Itu rezeki. Tinggal laku setingginya. Adab terhadap Allah. Tapi tunduk pada siapa? Alim ulama? Oh tidak. Itu biadab terhadap Allah. Berani kerana benar. Itu adab terhadap Allah. Bila anda nampak satu kemungkaran. Pembesar-pembesar mendakwa mereka tu baik, mereka itu Islam. Macam orang ajak ke masjid, saya nak tanya, masjid itu dira ke tidak? Maaf lah saya nak cakap, masjid yang kita pergi ni, masjid dira ke? Itu masjid yang tak bina atas takwa. Masjid yang bermegah-megah, cantik-cantik, tapi dia kunci dirinya, orang tak boleh itikaf. Itu masjid haram jejak kaki masuk. Ada 3 ayat dalam Quran. Kalau nak cakap lah, saya tak suruh. Cuma saya kata, orang yang yo-yo sangat ajak apek-apek ada pergi masjid dah hari ni. Saya nak tanya, itu masjid ikut SOP lah. Kalau ikut SOP, yang suruh jarak, suruh pakai kain lampin muka semua, ini masjid apa? Ada 3 ayat. Melarang Rasulullah. Nak tahu tak 3 ayat tu? Salah satu ayat dia, Baitullah. Orang musyrikin dulu jaga Baitullah. Mereka anggap, kamilah penjaga Baitullah. Ya, mereka tahu. Mereka mengaku Allah. Orang datang kepada... Orang datang haji. Sebenarnya amalan haji datang waktu musyrik pun dah amalan haji. Sebab orang musyrik tak ada masalah tentang haji. You nak datang haji, datang. Kami yang bagi minum. Takkan Allah bagi kita masuk neraka. Ayat turun. Walaupun kamu bagi minum kat masjid. Kat rumah Allah.
Allah tak pandang kamu kerana kamu tak lakukan takwa. Kamu tak ada kesedaran tentang Allah. Kamu tak ada sayang pun nak tahu tentang Allah. Tak sayang kepada hamba Allah yang ingin menyucikan dirinya. Ini ayat dalam Quran. Itu sebab bila berlaku pandemi dulu tahun 2020, bila mereka melarang pergi masjid, apik geling kepala. Subhanallah. Memang benar. Sadaqallahul azim. Allah tunjuk depan mata kita setiap ayat Quran yang pernah turun berlaku depan kita. Perangai Fir'aun, perangai musyrikin, perangai pendusta. Ya, ramai-ramai. Jadi apa kita lakukan? Kita sedar dan kita ambil langkah berhijrah, musafir, menjauhi dan menelaah ilmu sebenar, menyampaikan kepada orang. Sudah, tunggu mati saja. Apik sekarang tunggu mati saja. Nak mati esok tak payah cari kubur saya. Jangan buat dosa, jangan buat syirik. Tak ada dah kubur, tak ada pusara, tak penting. Orang boleh tenggelam dalam tanah, hilang kembali kepada tanah. Tak penting, tak payah risau. Sebenarnya boleh solat mayat saja. Solat gaib. Kita boleh solat gaib untuk mayat yang hilang gitu aja. Boleh solat kan? Kalau di laut, orang kebumikan di laut. Ini amalan orang Islam. Ada orang pergi ambil jenazah, hantar balik kan? Tak ya. Bumikan di sana. Aja. Ziarah pusara. Ada ke? Aku bukan wasabi ya. Saya tanya je. Saya Cina mah. Saya masuk Islam tiba-tiba orang kata lu Syiah kah? Lu Sufi kah? Lu Wasabi kah? Lu Sunni kah? Saya mau apa? Saya pergi belajar Islam. Nak kata mazhab, saya ikut mazhab Maliki. Jadi sebelum awak kutuk mazhab Maliki, saya ajak saudara pergi belajar mazhab Maliki ya. Anjing jilat jubah imam imam solat tak batal. Oh gitu yo, tak boleh lah. Awak punya pasal lah. Saya Sunni wal jemaah. Awak khawarij. Semua mentolak. Mari kita jangan bergaduh. Ada apa lagi mau tanya? Tadi ada soalan lagi ya? Okey, tak ada lah eh. Okeylah, terima kasih semua. Saya salam. Smartphone keluar nanti boleh tengok dalam beg kuning saya. Oh, itu dia. Saudara pula mengiklan-iklan di sini ya. Semua saya doakan saudara berjaya. Saya nak pisahkan pagi fajar ini kepada tuan-puan semua hari Sabtu minggu ini. Ingat satu pesanan daripada Tok Syekh Sufi Apek, iaitu kalau kamu kenal Allah, kamu mesti jatuh cinta dengan Allah. Tapi Apek tambah, nak jatuh cinta dengan Allah, mesti pergi menelaah tadabbur Quran, perhati ayat-ayat yang berhubung dengan Allah. Iaitu yang tidak ada Ya Allah, tidak ada Ya Hayyum Ya Qayyum, tidak ada Ya Rab, tidak ada Allahumma. Ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbi zidni ilman. Allah tambahlah ilmu aku. Rabbana lakal hamd. Itu ayat-ayat yang direct dengan Allah. A'udzubika. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Rabbana atina ladunka rahmah wa hiya lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sama-sama ilmu manfaat Allah berikan sedikit saja pada Apek dengan Masya. Itu dengan kendaknya. Sebenarnya seluruh alam ini adalah kendak Allah. Seluruh alam ini. Tapi kena mendalami ilmu. Kalau tidak, jatuh Kristian. Kristian pun begitu. Saya pergi gereja, saya suka gereja tau. Dia tak timbul soal aurat ke apa. Mereka jaga kehormatan, mereka jaga percakapan, mereka jaga kebajikan. Mereka menyanyi dalam gereja. Saya happy dalam gereja. Kenapa saya tinggalkan? Kerana saya kaji. Masjid kita tak boleh lawan gereja. Saya nak cakap terus terang. Ini pengalaman saya.
Kuil Hindu saya tak ada komen, saya tak ada kaji mendalam. Saya tengok kuil Hindu ya di Batu Cape. Tapi gereja ni pum. Tapi bila saya tahu tentang permainan pendeta, orang mendustakan ayat Allah. Dan saya berdepan dengan padri, saya kata, bagaimana tentang Quran ini? Oh, kamu pergi bacalah, dia kata. Boleh saya baca? Dia kata, boleh, tapi kenapa tak, awak ada baca? Padri itu kata, dia ada baca Quran. Habis apa? Kita tanyalah, apa kesimpulan anda? Ya, ya Father, saya tanya. Di Imbi Plaza masa itu. Bukan Imbi Plaza. Imbi Chapel, Jalan Bukit Bintang, Jalan Imbi. Ada satu gereja, saya pergi sana. Padri dia kata, saya dah baca Quran. Dan Quran kata, Kristian adalah enemy of Allah. Kita orang Kristian, musuh Allah. Sekarang kita baca Quran. Ada tak sebut Nasrani ni musuh Allah? Ke musuh kamu? Kalau kata musuh Allah, Allah perangi kan? Allah perangi apa? Riba. Bank Islam ni, bank halal ke bank riba? Saya kena istiarkan bank riba. Saya berani bertanggungjawab. Kalau saudara belum lagi berani untuk istiarkan, tak apa. Biar mereka berperang dengan kita. Tapi Allah bersama kita kan, Allah kata Allah wa Rasul. Rasul di sini bukan Rasulullah. Allah wa Rasul. Kena faham. Rasul makna risalah. Kena tengok bahasa ni. Quran. Quran yang kita pegang ni, kita guna sebagai senjata memerangi bank Islam, takaful Islam, ahranu, korab belaka, duit haram. Macam mana apa aku kerja dengan bank Islam ni? Kejolah, tak boleh. Cuma sedarlah. Dan Allah minta lah jalan keluar. Bila kita sedar kita dalam haram, aku main forex ni. Kata jangan main. Buat forex lain ni, untuk hedging lain. Main tak boleh. Dinar dirham, kamu ada orang main QM. Tak boleh. Dia jatuh haram riba. Kena tahu. You tak boleh kata insya-Allah. Boleh ke ustaz? Insya-Allah. Halal ke? Tak boleh, engkau mesti beritahu yang tepat. Tentang makanan halal haram kita sebenarnya tak tahu. Wasabi lagi tahu. Wahabi punya takrif tentang makanan halal lebih tepat. Nampak longgar tapi sebenarnya lebih tepat. Kerana Maliki pun ikut begitu. Kalau tak boleh jumpa benda halal, macam mana hukum dia? Dia ada, bukan main pantai aja. Orang kita sangat pantai je. Ada hukum, ada adab, ada fiqh dia. Masalah ni kita taklid, kita main ikut je. Follow je. Follow je. Awak dah masuk Islam, masuk macam Melayu kita lah. Adab bagus-bagus. Alhamdulillah. Awak follow je, Apek. Follow je. Jadi orang nak tanya, awak follow je. Awak nak tanya pun tanyalah. Siapa tu? Firdaus Wong kan? Lagi seorang tu. Best juga tu. Tengok. Tapi kecoh lah. Kalau dia pergi tekan lagi, mesti kecohnya. Kalau kita ceramah kan, ceramah bagi sedap hati, okey. Kalau kat masjid kan, alhamdulillah. Kalau apek berceramah kat masjid lah, biasa ceramah masjid selalu dapat lah sampul surat. So kita cakap, saya mula dengan ayat tu lah. Wa yuridu aydaka fa'ina subhanallah wallazi aydaka bin nasri bimumina lafabayna kulubihim walakinna Allah lafabaynahum inna Allah azizun hakim ya ayuhan nabi wa hasbukallahu ni min tabakal minal mu'minin sadaqallahu azim. Adik kakak sekalian, ayah hamba nak royak ni so je. Kenapa hamba ni memilih Islam? Ha, itu sajalah. Saya ceramah tu orang pun suka. Oh, seronok. Oh. Sedapnya dengar Cina Apik ni. Hamba ni Cina ni. Mu Melayu semua. UMNO Melayu. PAH Melayu. Semangat Mbak Melayu. Amanah Melayu. UMNO Melayu. Bersatu pun Melayu. Apa lagi parti ni Melayu ni. Berpecah ni. Melayu lawan Melayu bergaduh. Hamba Cina tak mestosi macam campur. Oh, sedapnya dengar Cina Apik berceramah ni. Oh, nah, itulah cara saya ceramah dulu. Orang seronok lah. Tapi kalau saya tekan tasawuf, Ustaz Nik Aziz minat. Dengan Ustaz Nik Aziz, Tuan Guru Nik Aziz, Allah Yaham, dia minat, dia dengar saya ceramah. Itulah. Tuan Guru dah tak ada, tak boleh. Nabi
Nabi lain, Rasul lain, Rasulullah SAW lain. Ya. Tugas Rasul dan tugas Nabi lain. Siapa tahu tugas Nabi? Tugas Nabi memimpin, mendidik, memberi amaran. Menjaga, menjadi amir, menjadi ketua tempat mengadu. Rasulullah? Tidak. Rasulullah postman. Orang marah saya. Apa awak cakap Rasul Prophet? Tak, saya tak cakap Nabi postman. Rasul Allah postman. Jibril. Apa tugas Jibril? Sampaikan. Jibril tak ada keluarkan hukum. Jibril tak ada kata, eh haram ni. Eh tak boleh, kena tutup-tutup ni semua. Eh haram tak boleh mati. Tak ada. Jibril sampaikan saja. Muhammad pun sebagai Rasul Allah. Jibril pun Rasul Allah. Musa pun Rasul Allah. Tapi ada lagi mendalam lah. Kerana ada yang Muhammad tak gelar dia Rasulullah. Allah yang gelarkan dia. Laqad ja'akum rasul min anfusikum. Allah yang gelarkan dia. Ada yang Nabi lain kata, aku Rasul Allah. Nabi Muhammad tidak. Dia humble. Muhammad SAW cukup humble. Humble. Dia tak minta orang buat benda untuk dia. Dia pergi pasar sendiri. Ini sejarah Nabi yang kita mau contohi. Jadi dalam ayat Quran dia sampaikan saja. Jangan tafsir. Itu sebab siapa minta saya tafsir, saya tak boleh sebenarnya. Saya cuma suruh kamu pergi baca. Macam mana saya nak baca apa? Baca yang mana? Saya beritahu baca yang mana dululah. 186 surah Al-Baqarah. Mereka tanya pasal aku. Aku hampir, aku jawab doa mereka. Baca itu. Baca, baca, baca. Allah akan bagi firasat. Itu saja saya boleh cakap. Lebih itu, dah langgar adab Rasul. Allah wa malaikatu salu ala nabi ya ayyuhallazina amanu salu alaihi wa sallim taslima. Selepas Rasul sampaikan ayat tu, sahabat pun tanya. Itu saja. Apa maksud ayat tu? Apa maksud solu? Bagaimana kita nak solu pada awak? Rasul jawab apa? Siapa tahu hadis tu? Rasulullah Muhammad jawab apa? Selepas dibaca Allah malaikat solu ala nabi ya ayyuhallazina amanu solu alaihi wasallim taslima. Allah dan malaikat solu atas nabi. Wahai orang beriman, solulah kepada dia dan beri salam. Kepada siapa orang beriman? Sebenarnya bukan orang beriman. Orang yang telah beriman, iaitu Bani Israel. Ini ayat kepada Bani Israel. Engkau ni semua. Ikutlah Nabi ini. Ikutlah Rasul ini. Dia sampaikan Quran. Itu mesej Quran. Itu sebab dia mula dalam surah Al-Baqarah. Lembu sapi betina. Tak apa. Ini Apek dah tafsir. Ya. Tak boleh. Apek tarik balik. Tarik balik. Balik pada ayat tadi. Para sahabat bertanya, bagaimana kita selawat pada kamu? Kepada engkau. Ya Rasulullah. Rasulullah jawab apa? Siapa tahu hadis tu? Come on man, come on. Takkan Melayu mu'alaf tak boleh kalahkan Cina mu'alaf seekor sini. Come on man. Apa Rasulullah jawab? Bila ditanya bagaimana semua kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu semua salah. Semua selawat itu, banyak orang selawat. Aduh. Kalau dia pergi kaji sikit. Ini Apek dapat dari mana? Apek dah fikir sendiri. Lepas tu Apek dapat sokongan daripada Buya Syakur dan Tuan Hani Achan. Mana mereka alim jugalah. Tapi saya sendiri buat keputusan tu. Karena ayat tu saya dah tahu hadis tu. Siapa tahu hadis tu? Rasulullah jawab. Siapa tahu hadis tu? Seperti mana ayat ini? Itu saja. Seperti mana ayat ini? Sila betulkan Apek kalau Apek silap. Rasulullah tak tafsir. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sahabat, tunggu dulu. Itu alif lam mim tu. Apa tu? Mesti orang tanya. Sahabat mesti angkat tangan tanya punya. Ya Rasulullah. Ini ayat Allah ni. Ya.
Mereka nak sahkan. Kerana Rasul bercakap dengan orang. Ini. Bawa air ni, bawa ayak sini. Sahabat mesti tanya, itu wahyu ke? Contoh. Mereka tanya. Dan kadang-kadang Rasul kata itu bukan wahyu. Orang kata hadis lah. Hadis Rasulullah. Kenapa dipisahkan? Very important, tuan-puan. Very important. Kadang dia ada sebut Allah seumpama perumpamaan yang tersembunyi. Allah mencipta supaya dia dapat dikenali. Allah royak ke? Allah royak. Ko'eh dok? Dok. Itu ayat tu. Ayat apa? Itu hadis apa? Hadis Qudsi. Hadis Qudsi. Contoh lagi hadis Qudsi. Rezeki dan maut mengejar anak Adam seperti mana air terjun daripada gaung. Ayat Allah ke, ya Rasulullah? Tidak. Hadis Qudsi. Siapa royak? Allah. Macam mana dia tahu Allah royak? Gitu. Itu saya pun tak tahu lagi lah. Tapi yang saya tahu ialah Rasulullah tidak tafsir Quran. Itu sebab tidak ada tafsir Muhammad. Tafsir yang pertama At-Tabari datang 150-70 tahun kemudian. Lepas tu tafsir apa? Tafsir masyur adalah apa? Ibn Kathir. Daripada At-Tabari. Sejarah hidup Rasulullah SAW 150 tahun kemudian oleh siapa? Ibnu Ishaq. Tapi buku dia hilang. Anak murid dia kutip. Lepas tu murid kepada murid tu kutip Ibnu Hashim ke. Tapi dia kata dari Ibnu Ishaq. Sejarah biografi Rasulullah SAW 150 tahun kemudian. Tapi lebih lambat dari itu kerana hilang. Bila juga Imam Syafi'i, semua kitabnya hilang atau bukan untuk mazhab. Orang yang buat mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i tak buat mazhab. Baru kita faham sejarah Imam Syafi'i yang sebenarnya. Baru kita faham sejarah Rasulullah SAW. Ada lagi satu hadis yang masyhur yang Rasulullah tidak tafsir ialah mengenai waktu fajar. Mengenai masa bulan puasa. Makan dan minum. Ayat Allah. Makan dan minumlah sehingga jelas benang putih daripada benang hitam di langit. Nabi tak tafsir. Sahabat pun balik. Ada seorang sahabat. Punyalah bodoh. Dia tak dengar ayat tu baik-baik. Dia bersiapkan benang putih dan benang hitam diletak bawah bantalnya. Ini hadis. Siapa tahu hadis tu? Maksud esok dia datang jumpa Nabi. Betul kah? Nampak dah benang putih kepada Rasulullah. Rasulullah geli kepala. Maksudnya Rasulullah tak tafsir. Rasulullah tidak tafsir. Dia postman. Dia hantar Quran tu ambil. Dan sesiapa yang ambil, bahagia, berjaya, puasan. Saya dah ambil. Cat Steven ambil. Andrew Tate ambil. Sinead O'Connor ambil. Awak ambil. Allah bercakap dengan kamu. Cat Steven kata, Yusuf Islam, dia kata, bila saya baca Quran, seolah Tuhan bercakap dengan saya. Sama macam saya, bila saya mula baca Bismillahirrahmanirrahim, menangis tau. Bila datang kepada, mereka tanya, kenapa jadikan Adam? Aku tahu apa kamu tak tahu. Ini a'lamu mala ta'lamu Allah. Menangis, tuan-puan. Saya baca itu kan, hati saya menangis, tuan-puan. Selama ni aku cari jawapan dalil naqliyah. Sekarang saya tahulah dalil naqliyah tu apa. Saya pergi belajar. Masa tu saya tak tahu. Saya tak tahu bahasa Arab pun, tuan-puan. Itu yang orang kata awak ni bertauliah tidak. Saya mana ada tauliah masa saya masuk Islam. Lepas tu lah saya pergi mengaji. Saya adalah sijil. Tak guna banggalah, tuan-puan. Tak gunalah saya tunjuk tajwid saya, tuan-puan. Tak ikhlas, tuan-puan. Yang ikhlasnya, sampaikan. Rasulullah tak payah tunjuklah. Ya? Muhammad tak payah ungkit-ungkit. Aku tafakur betapa di Hira 40 hari, 40 malam. Tak payah. Itu sebab tak ada hadis mengenai itu. Kurang hadis. Saya nak cari hadis mengenai apa berlaku di Gua Hira. Tak ada kerana tak ada orang lain. Tak ada orang lain. Khatijah saja. Dan Khatijah tak ada hadis. Kenapa Khatijah tak ada hadis?
inilah orang yang taat berasul, tak dibenarkan buat hadis. Ya, banyakkan hadis datang dari siapa? Saya tak akan bangkitkan kerana Syekh Sufi saya dah tegur, semua saksi sudah mati. Kalau tidak bergaduh Syiah dengan Sunni pula. Ha, itu dia. Sama Khawarij masuk campur dan Wasabi dan Salafi dengan Sunni dan Tablighi dengan jihadi semua masuklah sampai kat Gaza tu masuk. Kepada saya 99% daripada kita batal Islam kita sebenarnya kalau kita mengaji. Tapi selepas kita sedar, kita jangan sebut batal kepada orang lain. Saya tak sebut batal kepada orang lain, saya kata kita. Kita ni kena cari balik Islam kita sebenarnya. Sekian saya doakan kepada diri saya, saya ajak semua, ia kena budu wa ia kena stain ahdinas siratal mustaqim. Rabbi zidni ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina azabannar. Dan kita akhiri, kita berdoa bukan Allahumma ya Rabb, tapi kita doa sebagaimana Al-Quran mengajar kita berdoa, dan kita akhir doa bukan dengan amin. Amin tak dalam Quran. Amin ya Rabbil alamin tak dalam Quran. Yang ada dalam Quran, Nabi jawab akhiri doa dengan innaka sami'ul alim. Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Tidak ya Allah, ya. Tidak ya Allah. Rabbi Tuhanku, dia rapat dan dia jawab doa. Allah tak mungkin janji. Jangan sebut insya-Allah. Masya-Allah, la quwwata illa billah. Surah Kahf. Bila awak jawab semua dengan ayat yang Allah yang turunkan melalui postman dia Jibril, postman dia Muhammad, dan engkau jadi postman seterusnya. Kerja yang mulia menyampaikan ini, kerja yang mulia. Tapi jangan tokok tambah yang masukkan nafsu sendiri. Jangan ada cium tangan semua, bagi sedekah semua, jangan. Ada orang sebut tabarakallah minkum minkum tabarakarim, itu tambahan, semoga Allah pergi makbulkan, tak payah. Innaka sami'ul alim, engkau atau innallaha sami'ul alim, Allah maha mengetahui. Dan kita akhiri dengan bukan assalam tapi salamun alaikum, seperti mana malaikat menyambut Alu Syurga, Alu Firdaus. Salamun alaikum, salamun alaikum. Rabbi zidni ilman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Innaka sami'un alim. Salamun alaikum. Alhamdulillah.